Sebenarnya mereka tuh kemana? Nah, coba. Terima kasih. Cepet ya. Padahal baru pesen loh tadi nonton di live. Apa itu isinya kira-kira? Nah. Wow. Coba. Apa itu? Wow. Bulat, merah. Ada di nama setangannya. Agak besar. Oh, ini namanya gloves. Sarung tangan tinju. Ini, Cun, ceritain. Emang lu lagi hobi main tinju? Siapa yang hobi main tinju? Ya, suka aja tinju-tinju. Masa petinju rata? Kaget. Masa mau di elbow ntar rata? Oke, juga bisa sih. Ah, gue mau coba. Kata lu gitu tadi kan ngomongnya kan. Ya, panggil kawan. Nih, karena buat Cun kan udah ada sarung tinju, ini kita kasih sarung yang santai bisa, resmi bisa. Pakailah sarung tinju. Oke, di sudut kanan dengan berat badan 57 kilo. 3 kali menang, 3 kali kalah, 8 kali KO. Ini dia Cun dari Mati Papua. Dan sudut kiri, Irfan Hakim dengan berat badan dan berat kehidupan bebannya yang sangat berat sekali. Akan melawan Cun, menang 3 kali, kalah 3 kali, 90 kali KO, Irfan Hakim! Ngomong dong. Kan pelan-pelan. Sa, dagu ke kepala nih. Oke, good. Bagus. Kok gitu? Kan pertahanan. Gak bisa. Pertahanan, gue nonton TV juga tangan gini. Ya tapi begini, gak ada yang begini. Kayak nonton Unyil gue jadi. Udah begini, set. Gitu. Lawan sini, taro. Nah, tuh kan. Tuh. Ayo. Nah. Akhirnya terakhir jambak-jambakan nih gue rasa nih. Tuh. Teng. Guys, razia. Gus. Tapi beneran Cun. Emang lu lagi fokus main boxing? Enggak, cuma sparring-sparring doang. Jadi atlet, atlet. Pingin tanding. Pingin tanding? Mantap lah kalau gitu lah. Okay. Tapi ya, dance dari Papua nih, keren banget. Tapi lagu-lagu dari timur Indonesia juga luar biasa ya. Iya. Viral-viral juga. Sampai kemarin di Istana Negara juga dinyanyikan juga. Di KTT ASEAN juga. Dinyanyikan juga. Hmm. Kita lihat nih, lagu-lagu viral dari Indonesia Timur. Wuh! Lagi. Tapi seru ya, sekarang itu yang ngetrend adalah sesuatu yang berlatar belakang dan juga membawa unsur kedaerahan. Jadi kita jadi bisa memahami budaya juga, lagunya juga dan bahasanya juga, ya kan? Jadi wah, kita memang kaya lah Indonesia ini. Hebat, tepuk tangan dong Indonesia dong. Tapi emang benar, karena orang timur yang sekarang tuh juga makin banyak yang sukses di bidang entertainment. Funky Papua, Hermes, Mario G. Klau, komika-komika juga banyak yang dari timur. Ari Kritik. Nah,